Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di Piwo Channel. Salam kambing, salam sehat, salam sejahtera. Kali ini kita akan mereview kandang kambing yang ada di tempat kami ya teman-teman. Oke, baik. Jadi kandangnya itu untuk tempat minum biasanya ada di depan ya teman-teman. Jadi ntar kambing semua pada kesini untuk meminum air minum yang telah disediakan. Terus misalnya terus airnya dari mana bang? Misalnya di setiap perjalanan ini kita selalu ada selang air. Jadi di masing-masing kandang misalnya ada keran ya. Keran ini yang pertama. Ada lagi ini yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi di masing-masing kandang di bawahnya itu ada keran. Tujuannya apa bang? Ada keran. Jadi selangnya bisa dipindah-pindah untuk mencuci area kandang masing-masing. Oke. Sekarang kita lihat di dalam kandangnya. Terus di mana bang tempat lokasi makannya? Oke. Di sini untuk lokasi makan kita satu tempat makan dibagi untuk dua kandang ya teman-teman. Tujuannya apa bang? Jadi biar cukup satu kali tuang di area makan sudah bisa meliputi dua kandang. Jadi tempat makannya di tengah-tengah ya. Karena cukup strategis untuk memberi makan kambing dan domba yang telah kami sediakan. Terus kenapa harus pakai list stainless bang? Kenapa nggak bambu? Jadi gini ya teman-teman, untuk raw materialnya kan juga sebenarnya di barang-barang material udah banyak ya. Jadi misalnya ada yang patah kayak gini, rusak kayak gini, itu kita bisa menambalnya langsung dan cukup instan. Tinggal kita bor mur, lalu kita tempelkan. Berbeda dengan bambu ya teman-teman. Kalau bambu, misalnya ada yang patah nih, ya berarti kita nggak bisa nambel, karena kita tambal pakai paku pun dia akan retak. Berarti emang nggak mau harus ganti dari ujung ke ujung. Yang pertama biaya, yang kedua waktu. Jadi udah biayanya mahal, waktunya juga ribet. Sedangkan kalau ini, kita bisa beli main meteran ya teman-teman. Jadi bisa kita pakai sebutuhnya dan disimpan. Dan kenapa harus list stainless? Misalnya kan cuaca di Indonesia itu kan cukup iklimnya tropis ya teman-teman. Jadi misalnya kalau panas, jadi kita bisa memanfaatkan besi-besi list stainless ini untuk menstabilkan suhu. Domba yang tertidur pun bisa sejuk. Lalu gimana bang? Kalau misalnya pada saat musim dingin, kan list stainless besinya kan menghantarkan suhu dingin. Kita bisa menyalakan lampu. Jadi di masing-masing kandang lampunya ini untuk kuatnya beda ya. Ini kita pakai lampu yang minimal 48 watt untuk menjaga kestabilan suhu domba maupun kambing. Nah terus kotorannya gimana bang? Kotorannya jatuh ke kandang langsung dibuangnya kemana? Oke, di sini di bawah kandangnya kita udah nyiapin kayak sekat ya teman-teman. Dan di masing-masing lisnya juga ada selak banter 2-3 cm. Nah di bawah kandangnya ada sekat, di mana untuk diameternya kurang lebih 5-6 cm ya teman-teman. Dan ini kenapa kita membuat curang ke bawah, curung. Curam ke bawah. Nah, karena di bagian ujung, tempat di mana curam kotoran pun jatuh dari list kandang ini, akan terkumpul. Nah, terkumpulnya di mana bang? Di bawah kita ada tempat penyaringan limbah dari kotoran-kotoran dombanya ya teman-teman. Tuh. Ini sudah bersih karena sudah dibersihkan ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi kotoran. Biasanya di jam-jam sore seperti ini cukup banyak kotoran ya teman-teman. Jadi emang harus rutin di sore hari untuk dibersihkan kandangnya. Nah tadi balik lagi ke kotoran yang dibuang di bawah sudah saya bilang ada tempat limbah. Jadi setiap kandang ini di bagian ujungnya itu ada tempat curam untuk pembuangan kotorannya. Bisa di kandang-kandang itu ada kotak seperti itu. Itu adalah kotak turunnya kotoran-kotoran limbah. Nah, limbahnya apakah langsung dibuang, bang? Dan dibuangnya kemana? Oke. Di sini limbah kita itu hanya berupa ampas. Terus gimana biar jadi ampas, bang? Di tempat limbah kita itu ada 4 penyaringan, 4 filter. Yang dimana kotoran utama, filter ketiga untuk penyaringan lagi, hingga terjadi ampasnya hanya airnya saja.
jadi tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kita tidak menghancurkan ekosistem lah. Oke, tadi udah dari kandangnya, dari alas kandangnya juga sudah kita jelasin. Tempat plating dari air minum dan tempat pakan. Terus pembuangan kotorannya juga sudah kami jelasin. Oke. Di sini seperti yang kita jelasin, yang penting adalah yang pertama, jika kalian semua ingin membuat kandang kambing menggunakan list kandang stainless, pastikan lampu kalian 48 watt ya teman-teman. Agar tujuannya di mana menstabilkan suhu domba, di mana di Indonesia ini kan suhunya iklim tropis ya teman-teman. Lalu dan untuk mempermudah ya seperti yang saya bilang tadi, tempat pakannya di satu kandang itu ada di tengah-tengah, jadi mencakup dua kandang sekaligus, di mana untuk menghemat waktu saat pemberian pakan. Oke, mungkin segitu dulu, atau mungkin teman-teman mau saya kasih lihat filter pembuangannya. Oke, tunggu ya, saya pause dulu langsung ke tempat pembuangan limbahnya teman-teman. Oke, teman-teman, ini seperti saya bilang tadi, kotor-kotor yang tadi itu larinya ke ujung, ada ujung tempat di sana. Jadi ini ada 4 filter ya teman-teman, dari kotoran pertama, kotoran kedua, kotoran ketiga, dan kotoran keempat. Dimana setiap pembersihan itu akan dihancurkan dalam 4 filter ini, hingga filter terakhir yang akan terbuang itu hanyalah berupa ampas atau cairan-cairan kotoran sudah dihancurkan. Jadi tidak merusak ekosistem yang menumpuk pada pola lingkungan hidup kita ya teman-teman. Jadi kurang lebih, pertama ini filter yang pertama, lalu prosesnya ke filter 2, filter 3, filter 4 hingga menjadi ampas. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Teman-teman, see you next video. Assalamualaikum, bye-bye.